Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang IPO saham AAD. Hal ini ternyata kalah lagi ya, kedua kalinya teman-teman. Ya, kalau kita lihat sih lumayan juga teman-temannya. Dia sudah dua kali kalah. Kalau kita lihat sih pada saat open market tadi langsung dia open A ya teman-temannya. Nggak ada nama tuh opennya gap atau hex sama sekali teman-teman itu. Nah, kalau kita lihat sih opennya di 7.975 itu adalah A nya teman-teman dan juga termasuk high dan juga low teman-teman. Untuk volume transaksi hari ini nggak jauh beda seperti kemarin teman-teman. Malahan kalau kita lihat untuk volume hari ini lebih kecil dibandingkan kemarin. Nah ini dia teman-teman, kalau kita lihat untuk volume kemarin ya teman-temannya yaitu 4.594 dan hari ini hanya 4.466. Tapi kalau untuk promo transaksi untuk ini ya teman-temannya dengan value-nya hari ini lumayan lebih besar ya teman-teman dibandingkan kemarin. Ya beda hanya 500 juta teman-teman. Ya kenapa bisa gitu? Ya karena harganya itu lebih mahal teman-teman dibandingkan kemarin. Kemarin masih murah harganya dan hari ini mahal teman-teman. Itu dia. Nah, jadinya kalau kita lihat sih masih cukup menarik banget. Kenapa? Karena banyak sekali pemegang saham untuk yang ikut IPO itu ngehold semua teman-teman, masih belum jualan sama sekali, banyak sekali, baik itu bandar, baik itu retail, ya mungkin retail itu masih juga ngehold teman-teman. Ya gak tahu sih kenapa masih ada yang jualan ya teman-temannya, tapi lumayan banget ini teman-teman, volume transaksi itu kecil banget masih. Jadinya cukup menarik banget teman-teman untuk di hari Senin nanti. Kalau menurut saya sih akan lanjut lagi. Oke, sebelum itu kita lihat dulu untuk bakas amalnya apakah cukup menarik. Nah sebelum itu kita lihat dulu untuk temboknya di harga A nya yaitu di 7.975 yaitu 2,5 juta lot teman-teman. Kalau kita jadikan rupiah itu sekitar 2 triliun teman-teman. Sempat pagi tadi itu 3 juta lot tapi langsung ada WD teman-teman, mungkin nggak dapat barang ya sudah, jadi di WD nya ya setidaknya ditutup 2,5 juta lot teman-teman yaitu 2 triliun. Itu besar banget teman-teman. Ini benar-benar real yang nembok teman-teman. Sampai 2 triliun berani nembok teman-teman. Ya kalau misalkan nggak real ya mungkin sudah WD dia teman-teman. Buktinya sampai nahan sampai penutupan ini. Ya kalau memang benar ini mau beli pastinya dia masih ini teman-teman. Nah nanti kita lihat. Ya kalau misalkan dia nggak mau ini mungkin dia tadi ke tempat lain lebih cocok teman-teman dibandingkan untuk nembok di sini itu. Oke. Kita lanjut. Nah, kita lihat untuk earning chart-nya ternyata XL teman-teman yang tampung XC jualan XL. Wow. Bolehlah ada AO juga teman-teman. Ada MG juga beli AO 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 AO. AO 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 AO. Wow. Ternyata diakumulasi oleh bandar AO. Apakah benar-benar bandar AO yang akumulasi atau sebaliknya teman-teman? Nah, mungkin nanti saya tanya dulu kepada teman saya apakah benar dia nembok dan tambah muatan atau mas baliknya teman-teman itu. Oke, kita lihat dulu teman-temannya. Nah, untuk price-nya 4.466 dan untuk yang jualannya sekitar 1.652. Lumayan besar ya teman-temannya dibanding kemarin tuh nggak terlalu besar ya yang jualan, tapi hari ini lumayan besar tapi jumlah untuk lotnya tuh nggak terlalu besar itu teman-teman. Untuk volumenya. Oke, kita lihat dulu untuk nama tuh bakas amalinya. Ini dia teman-teman. Ternyata bandar AO yang akumulasi sebanyak 2,1 miliar yaitu 2,6 ribu lot teman-teman. Ya nemboknya di A temannya efeknya. Lalu ada BB sebanyak 550, ada OD 447, CP 320, HP 315, MG 1. Nah coba kita lihat untuk enggak netnya. Nah ini dia temannya. Lalu kalau kita lihat untuk SC, nah tumennya ajaib bisa dapat juga 70, XL 47, MG 22. Nah mungkin banyak sekali jadi pertanyaan kepada teman-teman. Ini kenapa si MG ini kalah sampelnya? Menurut saya sih dia tuh mungkin nggak nembok A dia teman-teman. Mungkin dia tuh sudah dapat barang POS agak lumayan. Mungkin dia tuh jagain saja dia teman-teman. Mungkin dia pasang di antrian di agak terakhir dia teman-teman. Jadi dia mungkin tembok itu jadi tebal dia teman-teman. Jadi si MG ini nggak nembok di awalan dia teman-teman. Mungkin temboknya di akhiran dia. Nah itu jadi ya teman-teman. Ya sama seperti kemarin, wah kemarin juga seperti itu mungkin dia teman-teman. Itulah kenapa kemarin tuh kita bingung, wah ini kenapa sih MG kalah sell sama XL. Setelah kita lihat dan juga sedikit nyata si MG itu nggak tahu nembok teman-teman
awalannya teman itu, tapi ya ujungnya dia nembak lagi dia teman itu. Nah, lalu yang jualannya ya seperti biasa, kalau kita lihat internetnya ada XL, PD, XC, YP, KK, AZ, SQ, XA, GL, CC. Nah, lihat gue saja sama sih. Ya, begitu deh. Itu main 806 ya, yang tampung 70. Ya, gitu teman-teman. Retail masih lanjut jualan teman-teman. Ya mungkin dia berpikir kalau kita lihat untuk 4 lot aja hal ini ya teman-temannya, kalau teman-teman dapat 4 lot itu cuannya itu sudah 970.000, hampir 1 juta cuannya. Ya mungkin sudah bagus katanya, sudah kita taking profit, lumayan juga cuannya itu. Ya wajar sih ya, itu bebas sih kalau mau taking profit atau mau lanjut lagi untuk di hari Senin nanti lock A, ya kita terserah sih mau jual atau enggak teman itu. Yang penting kita tuh tahu bagaimana sih cara cuan maksimalnya itu. Ya mungkin yang kemarin tuh jualan juga nyesal, wah hari ini ternyata lanjut lagi naik 20% ah lagi. Nah itu dia teman-teman, kita tuh harus berpikir wah bagaimana sih cara cuan maksimal itu. Kalau misalnya kalau alat tembok bagus di tembok I 2 triliun, masa mau cepet-cepet jualan, besok pastinya lanjut lagi ah. Benar nggak teman-teman? Kalau benar like ya. Nah itu teman-teman. Nah oke, kita lanjut ke pasal nego. Kita lihat gulasnya saja ya teman-temannya. Ini ada tukang barang juga pastinya. Nah, yang jadi perdebatan, kenapa LG ada jualan sebanyak 25 miliar, yaitu 37 ribu lot di pasar nego. Nah, ini yang jadi perbincangan, yang nampungnya The Egg. Nah, ayo tebak siapa ini? Nah, apakah Pak Pajuko Pangestu? Bantu temannya? Nah, kita gak tahu ya teman-temannya. Ini saya gak mau ngomong apa-apa ya teman itu. Mungkinkah Pak Pajuko Pangestu? Mungkin dia mau investasi ke AAD, bisa saja teman-teman, tapi kita gak tahu ya teman-temannya itu. Nah LG jadinya tukar bang, jadi tukarnya ke The Egg deh teman-temannya itu. Nah jadi jangan heran, wah si LG ini jualan, belum jualan. Kalau memang mau jualan, kenapa gak hajar di pasar reguler saja, temboknya lumayan teman-teman. Ya di pasar nego mungkin ada yang nawal teman-teman sama LG nih, kan dia punya barang lumayan. Nah jadi dia kasihnya lah teman-teman, itu dia. Nah jadi kita tuh harus lihat juga teman-teman di pasar nego, kalau misalkan si Android itu jual itu belum tentu juga, bisa saja tukar barang dia atau beli yang lain. Nah itu bedanya teman-temannya di pasar reguler itu. Kalau mau jualan pastinya dia sudah hajar di sini teman-teman, lumayan pastinya itu buangan hari ini, itu dia. Nah oke, nah yang jadi pertanyaan yang tadi teman-temannya masalah. Nah ini adalah rekaman teman saya teman-temannya, kita lihat dulu. Nah pada saat open kita perhatikan. Nah ini pertamanya tuh ya teman-temannya, dia kecil banget ini, dia masuk kecil banget tapi langsung open A ya teman-teman, nggak langsung nama tuh opennya tuh gap. Misalkan dia di 7000 baru ke A, dia nggak, dia teman-teman langsung A langsung ditembakin. Nah ada yang nembalin langsung, nah, kita perhatikan 400 500. Nah langsung ada yang nembalin 500.000 lot teman-teman. Nah ditebalin terus dia, nah terus ditebalin, nah sampai tadi 3 jutaan ya teman-teman. Nah jadi kita bisa memperhatikan kalau memang benar MG awalan dia mau nembok pastinya itu 50.000, biasanya 50.000 lot. Nah pada saat tadi saya lihat aja itu nggak nyampe 50.000 lot teman-teman. Nah jadi kita sudah tahu ya teman-temannya untuk nama tuh untuk saham AAD ini, ternyata si MG itu benar-benar nggak tahu nama itu nembok dia teman-teman. Mungkin dia nembok itu pas di akhir saja. Nah mungkin dia sudah 2 juta lot, dia sudah ditambahin lagi mungkin dia. Itu dia teman-teman. Jadinya ya cukup menarik sih. Selagi bandar juga belum banyak dapat, dan juga volume masih kecil, dan juga bandar MG. Biasanya kan kalau dia jatuh tuh, kita tahu sendiri teman-teman, si MG itu hobinya tuh scalping. Hari ini dapat, besoknya pasti jualan. Mungkin teman-teman tuh pernah lihat dan memperhatikan kalau ada MG besoknya tuh pasti jualan. Ya nama scalping kan, hari ini dia beli besok jualan pastinya itu. Ya ternyata hari ini ada si AO yang tampung teman-teman itu, dan juga yang lain, dan juga volume transaksi masih kecil banget itu. Nah untuk masalah PUPS nanti saya bahas untuk di video selanjutnya teman-temannya. Ini aja mungkin agak panjang videonya teman-teman. Nah jadi untuk PPS gimana targetnya nanti saya jelaskan teman-teman itu. Jadinya kalau kita lihat sih masih cukup menarik, dan Senin kita lanjut lock ala ya teman-temannya, dan Sasa siap-siap saya joget chatball. Oke,
Mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya tentang pembahasan untuk IPO saham AAD ini. Nyata masih lock ala 2 kali dan ditembok 2 triliun. Masih akan lanjut di hari Senin nanti. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.